Video pendek memperlihatkan seorang pekerja di rumah makan siap saji mendapatkan hadiah dari rekan-rekannya setelah mengabdi selama 27 tahun. Hadiah yang diberikan itu sebagai tanda terakhir laki tersebut bekerja karena sudah memasuki masa pensiun. Pada video itu, seorang lelaki berpakaian seragam kerja rumah makan siap saji KFC itu sedikit kaget ketika mendapat hadiah tersebut. Pasalnya, ia mendapatkan kejutan itu ketika sedang berada di ruangan kecil dan sedang memegang kertas panjang dan alat tulis. Sontak kan satu pekerjaannya memberikan buket sebagai hadiah tanpa pengabdiannya selama 27 tahun. Kisah itu lantas diabadikan dan diposting pada akun TikTok Chinese B. Postingan yang diberikan komentar 27 tahun pengabdian di KFC. Beliau adalah Pak Widodo mengawali karirnya di KFC sejak tahun 1994. Hari ini masa kerja beliau telah berakhir. Selamat menikmati masa pensiun Pak Wid, semoga sukses dan tetap jaga silaturahmi ini. Sejak diposting 5 hari lalu, video tersebut sudah disukai puluhan ribu orang dan disukai ribuan komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.